Eh Farah, kemain ceria lagi. Memang kita akan ke Terengganu tidak lama lagi. Jangan risau, tunggu je. Baik, juga berkait dengan aspek kesihatan dan juga penjagaan kesihatan dalam dan juga luaran, bagaimana sebenarnya. Bukan saja berhenti merokok, Andy. Banyak lagi perkara-perkara yang kita perlu ambil kira untuk memastikan semua orang akan berusia, tetapi bagaimana berusia dengan lebih sihat. Ya, selain daripada penjagaan makanan, bersenam, pengambilan makanan tambahan juga penting. Kita biasalah kita nak perkenalkan. Mereka, saya suka memperkenalkan mereka ni sebab kalau apa katakan selainnya kita cakap macam itulah, mereka cakap memang serupa bikin. Sebab bukan kalau tengok kalau tengok perawakan mereka, keterampilan mereka, memang kita tahulah, kita nampak prestij itu. Terima kasih Puan Nur Bazura Ibrahim dan juga Encik Fazrul Rabani Ahmad. Terima kasih kerana bersama kami. Tak ada keluarga isap rokok ah? Ada, tetapi saya tidak. Seperti kita sebutkan awal tadi, selain daripada jangan isap rokok ataupun berhenti merokok, ambil makanan kesihatan, jaga luar dan dalam. Pandangan Puan Nur Bazura bagaimana? Okey, pada saya, kalau untuk nak jaga kesihatan ni, bukan sahaja kita kata berhenti merokok, tetapi kita perlu memilih pemakanan yang sihat. Macam tu. Salah satunya adalah minuman manja kasih dan juga arjuna kasih. Tapi sebelum itu, Leha, saya nak cerita, sebenarnya perokok ni dia menipu diri dia sendiri. Betul tak? Okey, tak isap rokok, kalau tak isap rokok tak boleh buat kereta, mengantuk. Leha mengantuk tak isap rokok? Tak kan? Tapi ada jugalah tu sebab lapar. Bukan lapar. Sebenarnya kita tipu diri kita sendiri. Sebenarnya kita yang mencipta alasan. Kan orang kata nak seribu daya, tak nak seribu daya. Bermacam-macam cerita kita boleh reka. Okey, so daripada isap rokok, jom kita minum kopi. Kebaikan minuman Arjuna Kasih dan juga minuman Manja Kasih. Dan sebagaimana lihat tajuk kita pada hari ini, tidak turun dari kayangan, ujian makmal jadi sandaran. Betapa kami berusaha untuk memberikan yang terbaik kepada anda, anda hanya perlu gantikan rokok, minum kopi. Itu sahaja. Setiap cerita sebenarnya, setiap cerita kejayaan biasanya terlindungnya susah payah dan juga air mata. Bagaimana mencipta sebuah kejayaan, dan setiap impian perlu dibajai dengan ketekunan, kerja keras, barulah kita mendapat hasilnya sebenarnya. Kalau kita hanya bercita-cita, sebenarnya dia tidak sampai ke mana. Begitulah juga dengan produk. Setiap orang boleh mencipta produk, dan setiap produk ada cerita mereka yang tersendiri. Tetapi setiap pemilik produk sentiasa impikan mereka mencapai jualan yang tertinggi di pasaran. Tidak kira apa terjadi, janji mendapat permintaan. Sebab itulah mereka ketepikan soal halal, soal haram dan juga soal keselamatan kepada pengguna. Tetapi bagi kami di Beauty Kasih, kami tidak mengimpikan jualan tertinggi, tetapi kami, matlamat kami ialah memberi satu produk yang halal, selamat dan juga berkhasiat, supaya setiap nilai yang dikeluarkan, setiap nilai wang ringgit yang dikeluarkan oleh pengguna kami, ianya berbaloi. Bak kata pepatah, Allah membeli, menang memakai. Okay? So kerana inilah kami sentiasa menguji produk kami, dan kami juga mendapat beberapa pengiktirafan. Sebelum kita pergi jauh, saya nak bawa penonton-penonton untuk tonton dulu bikisan berita RTM ini. Pengarah urusannya, Faizul Rohban berkata, pencapaian dan anugerah yang diterima di peringkat antarabangsa itu cukup bermakna memandangkan syarikat tersebut beroperasi tidak sampai sedekat. Beliau gembira kerana penekanan serta keutamaan terhadap kualiti kedua-dua produk berkenaan akhirnya berjaya meraih kepercayaan sekaligus membolehkan syarikat menerima anugerah berprestij itu. Kami mendapat pengiktirafan daripada Halal Jakim, kami juga mendapat kelulusan daripada Kementerian Kesihatan Malaysia, dan kami juga melalui proses makmal siri mendapat Malaysia Standard, dan kami juga mendapat kelulusan daripada makmal antarabangsa, yang mana makmal ini berada di 64 negara dunia, dan yang terbaru kami mendapat kelulusan daripada Pusat Racun Negara, yang mana mereka mengesahkan minuman Arjuna Kasih, minuman Manja Kasih, selamat diminum dan tidak mengandungi logan-logan terlarang ataupun bahang-bahang yang terlarang. FR Kasih memulakan operasinya pada 2013 dengan pembungkusan pek dilakukan di kilang pengkalan Cepat, Kelantan.
Kilang bertaraf Good Manufacturing Practice GMP atau Amalan Pengilangan Yang Baik ini mempunyai 30 pekerja dan amat menitikberatkan kebersihan. Kopi Manja Kasih dan Arjuna Kasih ini didatangkan dalam bentuk serbuk, iaitu sachet dan juga botol. Dalam pada itu, Faizul berkata pengiktirafan tersebut menjadi platform yang membolehkan FR Kasih terus memasarkan produk mereka ke pasaran antarabangsa. Pada tahun hadapan 2020, insyaAllah kita cuba mengorak langkah ke negara-negara ASEAN. Sebagaimana yang saya katakan tadi, setiap orang boleh membuat produk, tetapi tidak semua produk itu selamat digunakan, dan kami perlu lagi melalui kajian-kajian yang terperinci supaya produk kami ini betul-betul selamat dan pengguna-pengguna kami berpuas hati dengan produk kami. Ketika ini, FR Kasih mengeluarkan 3,000 botol sebulan dan merancang untuk menjual sehingga 10,000 botol. Okey, itu dia. Okey dah. Baju segala kelengkapan makmal tadi. Kepentingan ini kepentingan melabur untuk mendapatkan pengesahan makmal itu. Okay, apa dengan Cik Faizul? Sebenarnya ramai yang tak sanggup melakukan benda itu kerana pada mereka salah satunya adalah kos yang tinggi. Dan pada kami sebenarnya lebih baik kami menguji produk kami supaya pengguna kami mendapat kesan yang sepatutnya dan juga memberi khasiat yang sepatutnya. Kerana itu produk kami dihantar diuji di ALS Lab, yang mana ALS Lab adalah berada di satu makma yang berada di 64 negara dunia, dan mereka mengesahkan minuman Arjuna Kasih, minuman Manja Kasih selamat diminum dan tidak mengandungi logam-logam yang berbahaya ataupun logam-logam berat, dan jika ada ianya di bawah paras kawalan lah. Dan juga kami menghantar kepada makma Sirim, dan juga yang terbaru kami mendapat kelulusan daripada Pusat Racun Negara yang mengesahkan minuman ini tidak mengandungi bahan-bahan telaran ataupun dadah-dadah rangsangan. Itu minuman Arjuna Kasih adalah gabungan 13 serba terpilih dalam dan juga luar negara bagi membantu lelaki di luar sana untuk terus kekal bertenaga sepanjang hari, membantu juga untuk ayah-ayah kita yang mengalami kesukaran untuk solat kerana masalah sakit sendi dan sebagainya. Kerana di dalam ini terkandung satu herba yang diberi nama kolagen yang berasaskan daripada ikan talapia, yang mana di Malaysia ini kajian dilakukan terhadap kolagen ikan talapia sangat-sangat panjang, dan pada tahun 2012 kalau saya tak silap, seorang pengkaji daripada UPM, Profesor Dr. Jamilah Bakar, menemui yang kolagen ikan talapia sangat-sangat memberi manfaat. Yang mana ramai yang faham kebaikan tulang sebenarnya datang daripada kalsium, tetapi kolagen tidak penting, sangat-sangat penting dalam pembentukan tulang dan juga untuk fleksibiliti kulit kita dan juga saluran darah kita. Dan di samping itu, kita gabungkan 13 herba lain. Kita ada tungkah ali, kita ada ginkgo biloba, kita ada tribulus, kita ada herba daripada negara China, kita ada daripada negara India dan juga daripada negara Eropah, di mana daripada India adalah satu herba yang diberi nama ashwagandha, herba yang terbaik untuk kesihatan mental dan juga fizikal kita. Maka hari ini lengkaplah minuman Arjuna Kasih yang mana bagi membantu lelaki di luar sana untuk terus kekal bertenaga sepanjang hari. Lelaki. Itu untuk lelaki. Dan tidak wanita. Lengkap jika tidak ada wanita, kerana diciptakan Hawa daripada Adam dan juga Hawa. Diciptakan Hawa daripada tulang rusuk Adam. Jadi kita minta wanita huraikan tentang kelebihan minuman Manja Kasih. Ya, betul. Selamat pagi kepada semua penonton-penonton. Selamat pagi Malaysia pada hari ini. Kita kata tidak lengkap kalau lelaki sahaja yang cukup bertenaga, tetapi wanita di rumahnya lesu, letih, lemah. Jadi mana nak orang kata nak jaga anak lagi, nak uruskan rumah tangga, nak pergi kerja. Okey, dengan mengamalkan minuman Manja Kasih ini, insya-Allah dapat membantu anda wanita-wanita di luar sana kekal cergas dan bertenaga sepanjang hari. Seperti yang kita tahu, yang seperti yang kita sedia maklum, kandungan utama yang ada di dalam minuman Manja Kasih ini, kita ada Puraria Mirifica, yang mana kita tahu apa kata kebaikan Puraria Mirifica ini, dia dapat membantu daripada hujung rambut sampai ke hujung kaki. Dan kita tahu kita sebagai wanita sememangnya kita sangat-sangatlah sibuk dan sangat-sangat memerlukan tenaga yang banyak, kerana seawal pagi kita terpaksa bangun untuk menguruskan anak-anak ke sekolah, menguruskan suami untuk ke tempat kerja dan menguruskan diri kita sendiri, kan. Okey, jadi dengan mengamalkan minuman Manja Kasih ini, dia dapat membantu memberikan tenaga yang panjang. Benar. Kerana kerana kita tahu kita wanita kadang-kadang bila kita sebut pasal hormon, bila hormon kita terganggu dan emosi kita juga akan terganggu. Jadi dengan mengamalkan minuman Manja Kasih ini, Puraria Mirifica ini dapat membantu
menstabilkan hormon kita. Kerana kita tahu masalah wanita yang utama adalah bila hormon kita terganggu, semua kerja kita akan jadi terganggu. Okey, bila kita kata anak buat sepas sikit pun kita dah nak marah. Okey, jadi dengan mengamalkan minuman manja kasih ini juga dia dapat membantu memberikan tenaga yang berlebihan, dapat memberikan keyakinan kepada kita. Kerana bila kita sihat, bila kita bertenaga, apa yang kita buat akan tersusun dan segalanya akan berjalan lancar. Dan kepada mak-mak kita di luar sana yang sering mengadu bila bangun daripada tidur, kadang-kadang lenguh sana, lenguh sini, sakit badan. Jadi kita kata, apa salahnya kita sebagai anak hadiahkan satu botol minuman manja kasih untuk dia merasa lega bila bangun daripada tidur, dah tak ada lagi masalah-masalah sakit-sakit sana sini. Okey, dengan mengamalkan minuman manja kasih juga kepada ibu-ibu di dalam pantang sangat-sangat bagus, kerana kita di dalam minuman manja kasih ini juga ada herba-herba yang mana ibu-ibu kita, nenek-nenek kita dulu sering orang kata bila di dalam pantang ni selalu rebus manja kani, serapat untuk orang kata mempercepatkan penyembuhan luka selepas bersalin. Tetapi saya percaya 90% wanita-wanita hari ini takkan sanggup untuk pergi kat dapur untuk merebus bahan-bahan tu kan, untuk minum air. Jadi dia cukup dengan segelas minuman manja kasih ini, kita dah lengkap, ada dah lengkap. Kita ada serapat, kita ada manja kani, kita ada Garcinia Cambogia, kita ada green tea, yang mana green tea sangat bagus untuk detox apa yang bahan tidak perlu di dalam badan kita. Okey, dan kepada ibu-ibu di dalam pantang, saya sangat menggalakkan untuk meminum minuman manja kasih ni ialah kerana dia dapat membantu memperbanyakkan susu badan. Jadi kita di dalam waktu pantang ni, emosi kita terpaksa kena jaga. Bila kita kata di dalam pantang inilah kita kena jaga pemakanan kita, kita kena jaga kesihatan diri kita. Jadi kita tidak perlu risau lagi, tidak perlu orang kata apa yang perlu kita ambil untuk memperbanyakkan susu badan, apa yang kita perlu ambil untuk mempercepatkan penyembuhan luka selepas bersalin. Cukup hanya dengan meminum minuman manja kasih ini, masalah itu dapat diselesaikan. Baik, selain penjagaan badan, ada juga penjagaan muka yang perlu untuk kita titik beratkan juga. Ya betul. Kita sebagai wanita dan juga lelaki sepatutnya bukan sahaja dalaman yang kita kena jaga, luaran kita kena jaga juga. Di Beauty Kasih kita juga ada set rawatan wajah 5 dalam 1 yang sudah cukup lengkap, dan kita adalah orang kata produk pertama yang menggunakan teknologi kunyit putih. Dan sebaran info boleh pergi ke page ataupun IG kami di Kasih HQ. Dan jika anda membeli pada hari ini, anda akan mendapat hadiah percuma dan juga harga istimewa. Nak tahu apa hadiahnya dan berapa harganya, hubungi nombor yang tertera pada kaca TV anda. Dan apa yang penting, kena jaga baik-baik. Itu hashtag jaga baik-baik. Terima kasih kerana sudah bersama kami. Selamat tahun baru juga. Selamat anda berdua. Dan selepas ini kita ingin berkenalan dengan seorang artis jemputan yang di studio. Yang tadi dah pun telah mempersembahkan salah satu pada single dia selepas ini.